Tania kasihan, sekarang dia lagi sakit. Padahal baru aja Mama Vena sama Kakak Atala pulang dari Tanah Suci. Bukannya sehat kok malah sakit sih, Dek. Kayaknya karena sekarang tuh lagi musim hujan deh. Jadi pas Fania sakit, dia gak mau disuapin sama siapa-siapa. Fania cuma mau disuapin sama Kakak Atala. Tapi untung aja Fania punya kakak yang sigap kayak Kakak Atala. Jadi pas denger Fania sakit, langsung Atala datang dan suapin Fania. Alhamdulillah mau ya. Tahu sama iya, kasih tahunya sedikit. Kalau kakaknya yang nyuapin mau dia, makasih ya kak, aku diurus deh, segitu-gitu aja ya. Ya. Alhamdulillah, pakai kuah-kuahnya lagi lah dia mau ya. Ya, tahunya dong dikit. Tahunya motongnya agak susah nih. Gak apa-apa, nah gitu ini ya. Emang ini suka tahu? Suka, makannya apa ya? Wow, bergizi ya. Lagi kak. Susah. Ini dikit ya, sedikit gak apa-apa. Ini gede. Ya dikit aja. Ya. Ya, Daging aja ya? Iya daging. Ya, Wow. Duh Fania, jadi sedih deh ngeliat wajahnya yang lemes. Tapi aneh-aneh aja ya Fania, mau makan aja milih-milih orang yang nyuapin. Ya mungkin aja Fania sengaja milih Kakak Atala, karena Kakak Atala kan wajahnya mirip sama Fania, ya gak? Kayaknya sih gitu guys, tapi kalau mau lebih jelas coba aja tanya Fania sendiri deh. Aduh sayang, cepet sembuh ya. Mudah-mudahan Kakak Atala bisa jadi obat buat Fania.